Marilah. Sedia. Alamak. Apa awak buat tadi tu? Hei, tangkaplah bola tu betul-betul. Tapi saya takutlah, Giant. Sebenarnya latihan ni adalah latihan untuk sorakan kepada wakil Jepun yang tengah bermain di Piala Dunia Afrika. Awak tahu tak, Nobita? Ya, awak tahu tak? Berusahlah, Jepun. Baiklah, sekali lagi. Berusahlah, Jepun. Alamak. Tangkap ni. Tangkaplah ni. Nobita, awak ni tangkaplah bola tu betul-betul. Siap lawak kali ni. Nobita, alam betul-betul tau. Baik. Nobita, kali ni jangan terlepas. Awak tak apa-apa ke tu? Awak hidup lagi ke ni? Tapi saya masih gagal tangkap. Tak apalah, usaha lagi. Buat betul-betul. Macam tu lah nampaknya. Jom, kita balik. Baik, jom Giant. Saya pasti boleh. Saya cuma kena berlatih banyak lagi lepas ni. Nobita. Papa. Kamu berlatih main bola sepak, ya? Saya jadi penjaga gol. Tapi satu bola pun saya tak dapat nak tangkap. Saya memang tak ada bakat lah. Jangan putus asa. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dahlah, kamu mesti lapar kan? Mama tengah tunggu kita di rumah tu. Papa, saya ada satu permintaan. Boleh berikan saya komik tak? Kamu nak komik, ya. Habis tu mama kamu cakap apa? Sebab itulah saya minta dengan papa. Bolehlah papa. Ya, boleh ya papa? Ya, baiklah. Nobisuke. Hei, Nobisuke. Ayah, lama kita tak jumpa. Ayah nampak sihat. Kamu pun nampak sihat juga. Itu tak penting. Mari duduk sini. Ada yang nak cakap. Baik. Sebenarnya, ini mengenai Nobita. Kenapa? Nampaknya kamu terlalu manjakan Nobita tu. Budak lelaki ni, kamu perlu besarkan mereka dengan tegas dari kecil lagi. Kamu faham tak? Ya. Yeah. Kamu faham ke tak? Saya mimpi ke? Bermimpi melihat atuk. Apa? Mimpikan ayah abang? Tiba-tiba saja dia muncul dalam mimpi abang. Dia kata kalau abang terus macam ni tak elok untuk Nobita. Tahu tak? Tapi betul juga cakap ayah abang tu. Abang pun terlalu manjakan budak tu selama ni. Mana adalah. Baiklah. Saya nak pergi jumpa papa sekarang juga. Kerja awak tu dah siap ke? Nanti saya buatlah. Papa. Semalam kan papa cakap, papa nak belikan komik untuk saya. Ingat lagi tak? Pergi belajar! Tapi papa cakap papa nak belikan. Mana ada? Kamu ada masa ke nak baca komik? Pergi ulang kaji sana! Semalam papa cakap dia nak berikan saya komik. Jarang tahu saya tengok papa marah-marah macam tu. Nobita, apa yang awak dah buat? Mana ada saya buat apa-apa. Saya cuma minta papa belikan saya komik. Dahlah, saya nak pergi tidur je lah. Nobita, apa kata awak buat kerja rumah? Hari ni kan cuti, bagi saya rehat sekejap. Jangan kata saya tak cakap. Nobita, mari ikut papa ke laman sekejap. Mesti papa dah belikan komik itu kan? Kita akan berlatih jadi penjaga gol sekarang. Satu bola pun tak dapat halang tu. Memalukan pun ada hadnya. Biar papa latih kamu. Sedia! Tendangan semudah tu pun kamu tak boleh nak halang ke? Saya nak buat macam mana? Papa kan tahu setiap orang kan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Papa juga yang cakap semalam. Papa dah lupa ke? Diam! Kalau berusaha boleh buat apa sahaja! Diam!
Pastikan kamu halang kali ini. Eh, Atuk Nobita yang dah meninggal ke Mama? Betul tu. Dia tiba-tiba muncul dalam mimpi Papa malam tadi. No! Itu dia. Papa ni pun tiba-tiba ajak berlatih main bola sepak. Giant, apa buat kat sini, ha? Bola awak tendang tu dah kena saya, tahu tak? Jangan lari! Kenapa pula kamu menangis ni? Jaya pukul saya tadi. Jadi kamu ada balas balik tak? Mana saya boleh balas? Budak lelaki kalau orang pukul, dia kena balas balik. Pergi pukul dia balik. Kalau tak, jangan balik rumah. Abang ni, itu dah agak melampau. Nobita, pergi basuh muka dan naik ke bilik kamu. Mama, tolong jangan kacau Papa tengah ajar dia. Tak semestinya lebih tegas tu lebih bagus. Dulu pun ayah latih abang macam ni, Mama tahu tak? Apa, Datuk datang? Ya, dia muncul dalam mimpi Papa. Mama kata dia suruh Papa jangan manjakan awak sangat. Sebab itulah ya, menyusahkan betul lah. Kalau saya jumpa dia, saya nak komplain balik. Doraemon, tolong bawa saya ke masa depan umur Papa 10 tahun, boleh tak? Ya, jom kita pergi. Saya pun tak sabar nak jumpa Atuk juga. Jadi di sinilah. Ini rumah kami sebelum diubah suai ke? Mesti Atuk ada kat dalam, kan? Wah, ada berbentuk dekat sini rupanya. Mana kamu dah menyuruh? Ada orang datang. Jom nyuruh. Cepat, cepat. Menyorok pun dah tak guna. Nabi Suke. Mereka main sorok-sorok ke? Mana ada orang bawa pedang bulung main sorok-sorok? Awak ni pun apalah. Kamu kat sini ya? Lambat. Dekat sini kamu menyorok ya? Maafkan saya, ayah. Saya tak sengaja. Bangun cepat. Dah, pegang pedang bulung ni dan bangun. Nah, seranglah ayah dari mana sudut pun. Dah sampai sini saja. Kesian betul Papa kena macam tu, kan? Jadi Papa cuba nak buat benda yang sama macam mana Atuk buat kat dia, kan? Papa tu memang melampau. Ha? Abang. Terima kasih ya. Sejuknya. Abang, bukankah abang nak ke rumah Tadashi? Apa kamu cakap, Nobisuke? Tolong belikan saya komik. Tak boleh. Sabar. Semua komik-komik tu bukannya berguna pun. Tapi semua orang dah beli, ayah. Katanya semua kawan-kawan dia tunjuk komik tu. Kalau tak ada, mereka akan dipulaukan, betul tak? Nenek dari dulu lagi memang baik orangnya, kan, Doraemon? Betul tu. Tapi kenapa Datuk tu garang sangat? Ayah kata tak boleh, tak boleh. Kemana ayah nak pergi, ya? Mari kita ikut dia, nak. Nobita, beratlah awak ni. Awak pun berat juga, ya. Kapten, dia dah datang. Hari ini awak ada bawa, kan? Ayah saya, dia berkeras tak nak belikan komik tu. Awak ingat kami siapa? Berani awak, ya? Maafkan saya. Apa kita nak buat, Kapten? Pukul saja dia. Papa menangislah. Mesti Papa baru lepas bergaduh, kan? Kamu tukang budak lelaki. Kenapa kamu tak pukul mereka balik? Mereka siap bawa pedang buluh. Dah bertiga pula tu. Nah, kamu ambil pedang buluh ni dan pergi lawan mereka balik. Selagi tak menang, jangan balik. Atuk, tak sejam! Jom kita ke rumah Mama!
Huh? Kenapa ni, Nobisuke? Awak ada bawa komik tu ke? Tak, saya tak bawa. Habis tu awak nak kena pukul lagi ke? Kali ni kami akan belasah awak lebih teruk lagi. Dia bawa pedang bulu lah. Menarik. Awak nak bergaduh ke? Tanda Syia dia belajar kendo. Awak tahu tak? Setakat awak sekali pukul je dah kalah. Selagi kamu tak menang, jangan balik. Awak takut ke? Tadi nak berlawan sangat. Doraemon, papa kena belasah tu. Keluarkan apa-apa adat pun. Bersiap sedialah, Nobisuke. Yeah! Selagi kamu tak menang, jangan balik. Maafkan saya, awak okey? Saya tak buat apa-apa. Pedang bulu ni yang bergerak sendiri. Baguslah, apa-apa pun Papa dah selamat, kan? Ya, betul tu. Hei, awak berdua ni siapa? Awak berdua ni kawan Nobisuke ke? Nak gaduh? Kalau berani, mari. Cepat lari! Tadashi, benda macam ni pun ada juga, ya? Nasib baik memang menakutkan. Yelah, betul tu. Awak berdua. Pergi cari Nobisuke. Awak tak payahlah risau. Kebetulan saja dia menang tadi. Saya kata pergi cari dia. Macam mana ni? Pedang bulu dan kasut saya semua tertinggal. Kalau macam ni, saya tak boleh balik. Macam mana ni? Lambat apa-apa tu kan? Apa? Nobisuke masih belum balik lagi ke? Nampaknya macam itulah. Risau pula saya, bang. Kemana budak tu pergi agaknya? Awak tak payah risau. Nobisuke tu budak lelaki. Tak perlu dirisau. Yang abang ni pula dari mana? Abang nak ke tandas. Atuk langsung tak risaukan Papa. Atuk ni memang kejam lah. Nobiro, mari ikut ayah. Atuk terkesa-kesa nak ke mana pula tu? Nabita, jom kita ikut Atung. Ini kan kasut Nobisuke. Tak ada. Cepat, jom kita pergi. Ya, mari cepat. Nobisuke. Apa dia? Ada jumpa tak? Ya, si Ipe tengah perhatikan dia. Nobisuke, siap lawak nanti. Nobisuke! 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 Jadi kamu berdua ni kawan Nobisuke lah, ya? Macam tu lah, Tok. Ya, betul tu.
Kalau macam tu, mesti kamu berdua tahu dekat mana dia sekarang. Kan tolonglah bagi tahu saya. Sebenarnya kami pun tengah cari dia sekarang ni. Betul ke? Ini semua salah saya sebab cakap macam tu. Nobita, kalau awak larikan diri, awak akan ke mana? Betul tu. Kalau saya lepas ke tebing sungai, saya akan nanti saya akan ke belakang sekolah. Pergi gunung di belakang sekolah tu, gunung tu ke? Tapi gunung tu mana ada sekolah? Tak mengapalah. Saya pergi dulu. Nampaknya atuk memang betul-betul risaukan ayahlah. Rupanya dia seorang atuk yang baik. Nobisuke! Nobisuke! Hei! Dekat situ rupanya kamu menyorok, ya? Kapten datang! Sebenarnya tadi itu saya cuai sikit. Nah, mari lawan saya lagi sekali. Tapi itu bukan saya. Pedang tu yang bergerak sendiri. Diamlah! Awak jangan banyak cakap. Bangun dan lawan saya cepat! Doraemon, bagi tengku malu dekat dia. Baiklah. Tunggu dulu. Dia tak perlukan pedang bantuan. Ambil pedang bulu awak tu. Saya betul-betul minta maaf tadi. Janganlah buat macam ni. Saya takkan maafkan. Awak dah permalukan saya. Awak ingat minta maaf saja dah cukup ke? Dah, mari kita lawan. Nobisuke, lawan dia cepat. Harap-harap dia kalah lah cepat. Ya, macam itulah. Selagi serangan awak tak kena pada saya, saya takkan maafkan awak. Jaga-jaga, Nobisuke. Dua mata kepala tadi. Jaga! Muka! Jangan-jangan dia tak perlukan bantuan. Dua mata lagi. Sampai bila baru nak habis ni? Bangun cepat, Nobisuke. Bagus, Nobisuke. Sakitnya. Awak tak apa-apa ke, Kapten? Awak dapat juga satu mata dari saya, ya? Tadi tu pun cuma nasib baik je. Saya maafkan awak. Nanti kita berlatih lagi. Baiklah. Jumpa lagi. Baguslah, kan? Mereka pun dah berbaik semula, kan? Ini kan kasut saya. Kenapa ada kat sini? Apa dia, cucu saya dan dari masa depan? Betul ke kamu berdua datang ke sini naik mesin masa? Kami datang naik mesin masa lah. Atuk tak berapa fahamlah, tapi kamu tak nampak macam menipu. Atuk boleh lihat dari mata kamu. Oh ya, kamu ni serupa dengan Nobisuke. Jadi, kenapa pula kamu berdua cari atuk ke sini? Sebenarnya papa tu tiba-tiba kata nak melatih saya. Lepas tu menyusahkan saya. Ini semua sebab atuklah. Sebab atuk ke? Mana atuk tahu? Atuk tak ingat pun masuk ke dalam mimpi Nobisuke. Yalah, sebab atuk yang cakap. Papa tu asyik nak manjakan saya aja kan? Atuk janganlah buat macam tu. Kamu cakap macam mana pun. Tunggu sekejap, ya? Atuk pun agak baik orangnya, kan? Ya.
pernah balik? Ini komiknya. Awak bagilah dekat dia. Tapi jangan bagi tahu dia saya yang bagi komik tu. Nobisuke. Nobisuke. Bangun cepat, Nobisuke. Ayah, selamat datang. Kenapa ayah kemari hari ini? Sebenarnya ini pasal Nobita, anak kamu. Ya, yeah, saya dah latih dia seperti ayah minta tu. Tak, Nobisuke. Bukan macam tu. Bila ayah fikirkan balik, tegas sangat pun tak elok juga untuk budak-budak. Ingat tu, ya? Kamu berlembutlah dengan dia, tau. Atuk cakaplah, Amin tak naikkan sikit duit belanja tu. Untuk saya pun. Nobita, kali ini halang betul-betul, ya? Sedia! Ya, berjaya! Saya dapat tangkap! Awak hebat, Nobita! Berjaya juga akhirnya! Piala dunia! Jepun menang! Jepun! Jepun menang! Jepun menang!